Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku, alhamdulillah hari ini kita berada di tempat kerjaannya Ustaz, yaitu persis di tempat pembuangan sampah, saudaranya. Dan hari ini insyaallah kita sengaja datang ke sini untuk melihat aktivitas sehari-hari Ustaz Ian. Memang Ustaz Ian ini kesehariannya yaitu memisahkan sampah plastik yang akan dijual. Jadi sampah yang plastik sekiranya laku, kaleng aqua, botol aqua plastik yang sekira laku lalu dijual ke pengepul yang persis dekat di sini juga, saudaranya. Ustaz, emang Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, tadi pagi jam berapa datang ke sini? Tadi jam 9. Jam 9. Sudah batu-batu. Sudah siangan ke sini. Sudah beres di rumah, batu-batu isi dan kasihan juga. Apa? Batu-batu isi di rumah dulu. Cuci juga? Ya, kasih nyuci cuma asuh-asuh. Oh, anak. Mungkin istri kerja ya, nyuci, Ustaz ngasuh ke anak. Pak Ustaz, biasanya kalau di sini sampai jam berapa, Pak Ustaz, kerjanya? Paling sampai asar, jam 4. Setelah jam 4 pulang. Itu biasanya, mohon maaf ya, itu kalau rata-rata berapa, Pak Ustaz, kalau di sini pendapatannya? Iya, pendapatannya. Pendapatannya enggak tentu, Pak. Kalau hitung seharian, paling juga dapat 30.000 kalau sehari, atau paling juga 50.000 lah. Satu hari? Iya. Oh, dari jam 9 sampai jam sore gitu? Itu juga kalau ditimbang sekarang, kalau enggak ya kapan lagi, ini yang tentang besok, kadang bisa lagi. Oh, jadi mungkin membiarkan barang menumpuk dulu iya. Banyak, setelah barang banyak, lalu ditimbang, setelah itu dijadikan uang buat dia. Kalau ditimbang satu hari mah gak bakal lagi cukup. Jadi mungkin dibiarkan untuk dulu. Ya, ya setelah itu sebelumnya nimbang nunggu ditimbang. Ya, saya cari ke sana ke sini dulu. Iya. Seperti kemarin mungkinnya usah panen sereh ya. Panen sereh gak laku. Panen sereh terus setelah dijual gak laku, buang ya. Di depan saya tuh ada orang yang lagi kerja ya. Jadi truk-truk yang datang ke sini itu lalu di dibuang, setelah dibuang terus di itu sama beko ya. Sama beko ditaikin ke atas. Karena banyak orang-orang yang lagi memisahkan itu nyortir ya itu ya, nyortir barang-barang yang laku lalu dimasukin ke karung, setelah itu mungkin dikarungkan nanti disortir lagi ya. Disortir lagi. Kalau di tempat buangan itu mulungnya apa adanya aja yang laku disatuin. Oh, disatuin dulu. Ke tempat lapak ini lalu bisa lagi disortir lagi. Nah, oke saudara, alhamdulillah ya untuk hari ini. Hari Minggu, jadi kita bisa dari siang ya. Walaupun saya sebenarnya tadi korek-korek gini nih kameranya, ternyata kameranya tidak jalan ya. Jadi kita menggunakan kamera yang lain. Dan ini memang benar-benar black hitam. Apalagi mungkin kalau dibawa ke tempat panas ya lebih parah lagi. Oke,
Nah, oke saudaraku, kita lihat aktivitas Ustaz sehari-hari, yaitu untuk menyortir barang-barang ya. Dan Pak Ustaz udah makan belum? Belum sih. Ah, Pak Ustaz, oke nggak apa-apa kalau belum makan, mau mie ayam, mie rebus ada sana. Mie rebus ada. Oke Pak Ustaz, kalau mau mie rebus, ayo sana. Ayo. Warung, nah kebetulan di depan ada warung, kita bikin mie rebus dulu ya. Itu kalau Ustaz kesini tuh bawa nasi nggak? Bawa. Cuman nasi doang, Pak. Oh, nasi doang. Ya udah, nanti saya belikan itu, ada mie rebus di depan. Sekalian kita ngopi-ngopi dulu di warungnya saya. Oh, iya. Ini udah kan ini. Tadi abi cuma teknis mendadak orang. Budi karek gimana tadi? Tapi ngun belegu, tapi rapi. Ngun. Ngun mah luki. Kang, bisa bade ngaropi sok. Oh, mangga-mangga. Sok, silakan. Mau ngopi? Hah? Teh, teh. Ini tolong teh bikinin kopi teh sekalian ya. 1 2 3 4. Oke, silakan kalau mau ngopi kopi dulu. Mau ngopi enggak? Hah, sekalian. Ya, ini sekalian aja kopi ini. 1 2 3 4 5 6 sama saya. Nu abdi mah kopi hideung tong dikocek. Cina panas ya. Sing panas. Wah, geuning ari pausa enaon pausa seueur kieu. Bengkel HP ya teh. Ya, oh, oh itu hasilnya daripada mungut, mungut ya. Daripada beli. Sok, silakan. Kalau mau kopi silakan. Oh, iya. Nah, jadi ini hasilnya ya. Oh, seperti ini ya. Kalau ini, oh pribadi kira-kira dapat hasil ya. Mas mending si harup tuh mas. Wah jadi itu. Kita selip ke naon ya tak? Nggak bisa jalan. Ya. Mending kene ku itu tuh mas, mundur lah mas. Bante bareng. Amang yuk. Sok tuh kopi nama nggak. Kang, ada Kang di mana Kang? Di Bandung. Oh, di Bandung kok jauh Kang? Oh, oh pada larang. Kota baru. Jadi Kang juga sama kesini kerja ya. Kerja mulu. Ya, yang penting halal Kang ya. Yang penting halal. Betul. Teh ya kopi nate Kang Abdi. Iya Pak. Ah, kopi panas. Tapi teu ngebul ya kopi teh. Aya itu kayak kubeko dorong rutan ati luhur jadi mau tanggal. Mana kopi moal? Cuman saya mah bisa. Mana bosan udah? Sanguan tuh, sanguan bosan ngerawar gue bosan. Nah, kamu menang-menang menang duit. Nah, iya kan hologram itu ya. Huh? Oh. Hologram itu burung itu. Berarti emang palsu berenannya. Wah, ini dapat 100 Malaysia ringgit ini nih. Ternyata ini palsu ya saudara ya. Orang Padang mah juga kan anak iya dompet. Iya. Pakai sangu bosat, pakai nasi. Ya biar kenyang bosat. Biar kuat. Biar kuat pakai nasi.
tampak kelihatan ada mobil yang tidak bisa jalan, saudara, karena mungkin medan jalannya terlalu dalam ya saudara, sehingga nah akan didorong oleh beko saudara. Tuh. Teh, udah dihitung teh? Iya pak. Berapa semuanya? Berapa? Pak dihitung dulu tadi yang ngopi ya. Tadi teh jadi 36 pak. Semuanya ya, sama ya. Mie Ustaz tadi. Nah, sama mie. 36.000 ya. Bapak teh sengaja kesini apa gimana? Iya. Yeah. Ini Bu ya. 36.000. 16.000 ya kembalian. 16.000. 14.000-nya, Pak. Iya. Yeah. Bu, hatur nuhun pisan Bu nya. Sami-sami. Bu, tidak dagang berarti rame terus Bu ya? Alhamdulillah, aya we, Pak. Sedikit demi sedikit. Itu dari mana aslinya? Asli sini. Orang sini? Kan enggak ada rumah di sini mah. Iya, kalau di sini mah kan keluar dari sini mah banyak atuh. Oh, di lingkungan sini. Di bawah desa. Desa, jadi mangkalan di sini ya. Setiap hari. Datang pagi ya sore, pulang. Pulangnya sore, pagi malam, datang. Malam paling suami, pas suami mah kerjanya malam di sini bawa alat itu yang bawa beko. Oh, yang bawa beko tadi itu. Ya. Oh, itu suami. Ya, suami. Oh, berarti yang kalau bawa alat beko gede dong gajinya. Oh, alhamdulillah. Iya, iya. Oh, jadi serba ada ya. Ada mie rebus, ya. Ada biasa, kopi, udud ya. Tapi nasi enggak jualan. Soalnya dah suka pada bawa Bapak. Oh, kalau nasi suka pada bawa paling mie paling di sini ya. Buat pengganjal makan siang mungkin. Ya, terima kasih banyak ya. Ya. Semoga sukses terus teteh sini ya. Amin. Thank you.
itu apa itu? Kardus? Kardus. Oh iya iya. Kardus. Jadi mungkin waktu mulung besarnya itu barangnya apa saja dimasukkan yang jelas di aku. Di satu kantong, di satu karungin. Di satu karungin. Terus setelah di satu karungin dibuka lagi. Dibuka nah, lagi, terus disortir. Ya. Buat dus-dus semuanya. Ya. Plastik-plastik gitu. Ini dus basah nih. Oh iya. Untuk dus basah berapa harganya? Cuman 700 perak. 700 rupiah untuk dus basah. Kalau kaleng? Kaleng 3.000. 3.000 kaleng aluminium apa kaleng susu? Kaleng ini 2,5 kaleng ini 12.000. Wah, itu mahal ya? Cuman susah. Oh, susah nyarinya. Iya. Itu kalau aluminium. Kali satu hari juga dapatnya setengah kilo juga udah untung. Untuk kaleng aluminium itu. Kalau kaleng biasa? Kalau kaleng biasa mah dapat 2 kilo. Kalau plastik berapa plastik? Plastik ada plastik. 900 seperti biasa. Kalau ini keresek. Keresek berapa? Cuma 500 perak. 500 perak untuk kereseknya. Untuk kardusnya tadi berapa? 700. Kalengnya 3.000. Ya kalau aqua backwoodnya cuma 1.400. Oh, kalau aqua botol aqua plastik itu 1.400. 1.400 itu harganya. Kalau ini botol cuma 500 perak. Botol 400. Botol. Botol itu bling ya. Apa itu Ustaz? Ini orang buang kitab. Oh, kitab apa itu? Al-Qur'an terjemahan. Terjemah bahasa ini. Bukan Iqra itu. Yes. Tafsir. Tafsir. Yang ini Qur'an surat Al apa itu? Al-Hasr. Al-Ghaisah. Pak Ustad, setelah Pak Ustad beres di sini, terus kegiatan Ustad apa? Sekarang kan malam Senin, yeah. Malam Senin masa bagian pengajian di Musala Al-Muhlasin. Oh, Musala Al-Muhlasin. Oh iya, sekarang malam Senin ya. Yeah. Jadi memang setiap malam Senin ada kegiatan pengajian rutinan ya. Ya, baiklah saudaraku, silaturahmi dan kegiatan Pak Ustadz sehari-hari, jadi telah saya
liput ya memang secara hari Ustadz biasa mengais rezeki ke buangan sampah ya. Jadi sampah-sampah itu dimasukin karung yang sekiranya laku, nah terus disortir di sini. Setelah disortir di sini, dusnya dipisah, ada plastiknya dipisah, kalengnya dipisah, lalu dijual. Jadi dijualnya setiap hari ya, enggak setiap hari ya. Jadi mungkin kalau barangnya numpuk banyak baru bisa dijual. Nah baiklah saudaraku, cukup dulu pertemuan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kedepannya kita akan selalu eksis untuk silaturahmi ke Ustaz. Oke saudara, cukup dulu pertemuan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.